selama 3 tahun. Iki aku tak mlebu nang TikTok sih, tapi tak cek sih iso apa ora, soale nang TikTok nggih ngene trouble. Trouble ora iso tak scroll-scroll komentar ya. Aku pokoknya so butuh komentar. Iki Maxino deh ngopo meneng masih. Apakah bisa di-scroll komentarnya? Sepertinya tidak bisa di-scroll. Raiso, bos. Langsung buka-buka iseng nang tek-tekan ki sapa wis sing ngetek iki gaeng-gaeng ora ra gaeng tak skip abah. Sik yo pisan gas ya terakhir ki. 0, anu ya wis rampung ya. Kentekan bahan aku nggak kemana tapi kita terdapat dunia neras tengah usai kini mutar usan welonte. Hai kenalar, saya Fajar Julianto. Ijen angkotan kudung guyon, rais tunggu ibak salon guyon. Baru cepan cana kurang niat mujus. Pada biasanya aku orang ngajak jenengan tinggal nonton orang-orang yang ada di internet ye. Pokoknya saya berharap jenengan terhibur dengan konten yang saya bawakan ini. Terus buat jenengan yang belum nge-add Facebook saya atau media sosial saya yang lainnya, jenengan bisa baca di deskripsi, itu sudah ada linknya. Terus saya masih minta rekomendasi kalau jenengan nemu konten-konten sing gayeng-gayeng ngono kuwi langsung wae tekan nang akunku ya. Terus yang penasaran karo hasil musikku yang pernah tak gawe langsung wae mlebu nang Spotify ya. Ya wis rasa kagak cangkem langsung aja kita masuk ke kontennya motherfucker. Oke, saat durungnya mlebu nang konten utama, aku arep ngandani nang kowe, aku urung iso mlebu nang TikTok meneh, mergone TikTok-e lagi enek trouble ya, aku ora mudeng lah ngopo, soalnya ora iso tak scroll ngono lho bro, komentar-komentare lah, ngerti lah kowe, mbuh ora ngopo bro, aku ora mudeng bro, pokoknya yen pamone aku arep golek komentar-komentar ngono, tak arep moconi-moconi komentar ngono, ora iso ngono, ngerti gak sih, padahal aku butuh apa ya komentar sama netizen sing alah ngerti lah kowe kok ngomongku blubet ngopo sih sih tapi saat durungnya mlebu nang konten utama, aku harus mlebu nang segmen kata-kata hari ini sih ya. Ya wis lah yo, buka-buka komentar-komentar sing enak nang YouTube ku yo. Yo iki sing pertama langsung tak wacake wae kata-kata hari ini. Pengen layat tapi wonge durung mati. Pateni wae bot si wae. Pertanyaanku ki kowe ngopo ngenteni dhek mati dhisik? Terus layat ngono kuwi. Apa kowe keluwen? Pengen sego berkat ta kowe? Aku wae to, Bos. Kepengen sego berkat ngenteni layat. Tahlilan sih dah gitu. Ya oke, sing keloro langsung diwaca wae ya. Kata-kata hari Senin sam. Duduk jarak sing gawe awake dhewe pisah, nanging kowe rodeke sing meneng-meneng gawe kisah. Wah, iki patut dipateni wong loro-lorone iki. Iki daerah iso mantau, Bos. Soale iki enek kata-kata duduk jarak sing gawe awake dhewe pisah. Berarti adoh kae, Bos. Tapi dipastikan sik Mas Dek iki enggak kisah pertemanan atau percintaan sik iki. Dipastikan sik ya, tulung. Kok ndak salah paham ngono ngerti gak sih? Yen pamone kedaden tenan dhek enggak kisah karo wong liya mending langsung dipateni. Iki solusi. Ya wis. Yo guys, sing ketelu iki langsung diwaca wae yo. Caption saiki lur, apa bos? Urip kowe mesti akeh cobaan, yen akeh sawaran wis pasti dangdutan. Apa iki malah kaya jokes bapak-bapak kae ta? Yo guys, sing terakhir ya. Kata-kata hari ini Mas ya. Agus metu ngamperi Denis. Bar saka omahe Denis langsung tuku jajan. Yen cah lanang ora etok nangis, aku tak milih nangis karo udan-udanan. Iki opo iki? Cah lanang iki jenenge ya oleh nangis opo, Bos. Tapi pertanyaan kuwi, kowe iki nangis sing opo? Kita enggak ini kabar enggak kata-kata bar itu yang ayu kayak terus meharap lamaran kayak ini berarti kandas. Aku tak milih nangis karo udan-udanan. Wong kowe nangis ora udan-udan yo ora masalah lho. Ben ngopo? Ben tak konangan kowe nangis. Engko ben kaya Fajar Set Boy kok lho, Mas. Sidik-sidik nangis apa sidik nangis kan lho. Engko iso terkenal ora yen momone kowe nangis, Bos. Ala bola. Ya wis ah, pokoke wis mono wae matur nuwun tinggun jenengan sing wis nyumbang kata-kata hari ini nih ya. Jeneng iki gayeng-gayeng Bos kata-kata hari ini nih, tapi awakku rada ora penak lho. Dadi responku rada kurang ngono lho, Bos. Ya sori ya, Bos ya. Awakku lho rada opo ya? Meriang-meriang sidik lah. Ya wis lah pokoke matur nuwun. Terus apa wae sing pengen nyumbang kata-kata hari ini mu atau curhatan-curhatanmu atau cerita-ceritamu langsung gue tulisin nang komentar ya, Bos ya. Menawa sesuk-sesuk tak gawekke segmen koyo ngene-ngene iki lah. Oke. Ya wis lah, ayo langsung mlebu nang konten yo. A few moments later. Yo, play. Mama tiket tuh. Eca, wis ini kok nyaman men to iki? Nyaman. Mbak yo apa to iki?
wasu cipik cok. Oke. Okay. Turbo iki. Okay. Ada tuh asli cipik. Angin sengin numpak cipik kok piye iki? Ah, mati kan. Sek. Kok wonge bingung ngopo? Kok takon piye ngopo? Lah taimu koyo nyemplung banter ora, Mas. Pas tainya jatuh bunyi pluk stutu stutu. Pluk stutu stutu ini. Muni macam opo iki, Jo? Spill taimu. Opo? Tinggu opo? Ngleot, Jon. Apa nih sing meleot? Sudah nikah 87 kali petani playboy tak ingin sakiti perempuan ada yang tergila-gila saya terima. Oke, bos ya, hormat sih bos. Gue yang 23 tahun belum kawin sopo sing peduli aku. Peduli arep Pak Dene iki cocote. Mau bilang ajarin aku suhu takut dibaca. Anjay ngikik di pojokan sambil bilang gile bro meleot. Noni. Apa nih sing meleot? Apa yang saya melihat? Ada yang punya nomor WA-nya enggak? Meh ngopo. Siki buka balasannya sih. Angkat aku jadi muridmu suhu. Kukira cupu ternyata suhu. Eh, ternyata bapakku. Bapakmu sangar tenan. Songko ibu sing kepiro. Awes ayo next yo. Modiar wani jajal ngoyak remuk CVT-mu. Ngopo iki? Apa ndes? Nek apa? Modiar iki. Iki. Wah, welok tenan. Aku jemping ge, Des. Kok ora lucu ya? Apa sih? Kosek-kosek. Ki sing tak guyu apa kok bingung apa to? Aku mau guyu apa to, Cak? Dari video ini kita bisa ambil hikmahnya walaupun kamu mengejarnya dengan sekuat tenaga pun jika yang good looking datang kamu bakal kalah. Oh, wai. Ini terus ninja jurus kepak sayap kebinekaan mas tapi terus ya pesan mortal dari video ini adalah kalau mau motornya jalan kenceng jalannya pakai satu pecahan. Yang dua P balap yang satu P oh botol cao jengin ini terus tercatat. Aku tak nyekeli peyan sing ngebloki bocai ngopo lan bulan sing ngerti anaknya Agus kepo ana cah opo ndes. Cok ayo budal ngaji sik sapi sing sikile 6 kae jenenge apa? Apa? Apa to? Melon ya melon, lek mateng ya legi. Kelon ya kelon, lek mateng ya rabi. Cocoti bayi-bayi ngaceng nangis welele cangkeman cocot iki. Anak iso apa gitu? A few moments later. Manu eh durung iso ngaceng. Durung iso ngaceng ternyata ya Allah. Durung iso ngaceng ke kemaki lele. Sunat sik le manu sak molen nae kakan. 150 sak kandangi. Apa arep botok gitu man. Iki tuh pitik culuk. 150 sak kandangnya aku ya gelem. Limu masih kecil belum cukup untuk masuk. Masuk nang endi to? Ki wis buten urung cah. Urung jembutene cocot. Ra masuk iki jebah ngene iki mboke piye perasaane lek ngerti anak Evak boy itu jadi niyombo. Bangga opo ya mboke cah. Genah bangga ya lho, Des. Omongane wis kaya ngene iki kok melan ya melan lek mateng ya legi, kelon ya kelon lek itu kata-kata kong diki sing ngajari sapa iki dah cocote iki jabingan sapa wi sing jambak apa ndes seperti ada apa ane apa enak apa sik aku durung sempat maca iki lho apa ki mau lho ping loro iki enak apa iki iki tok e iki pak lho iki lho anyal karo wong sing rambutnya kribo kayak apa gitu pokoknya mau nenek wong sing rambut kribo langsung dijambak kayak gitu iki apa iki video apa sih ini padahal terlihat jelas pelaku penjambaknya tetapi kenapa si korban tidak tahu kita yang cuma lihat di video aja tahu mana pelakunya lah kena video lah kena video coba dijambak mana yang kena ramu deng lah Pak Dini kita
nang burine. Wes wes. Sampai sekarang sih punya replik. Amin lagi, amin lah wes. Yo next yo next yo. Barungan wae tak adepi jameneh dapuranmu los opo nis. Sik waca sik ya, ketika kamu menguasai bela diri dan mendapatkan kesempatan untuk menguji langsung opo nis. Omae wa mou shindeiru. Wuis. Sik langsung tendangan kae nis. Nunggu jurus ke. Omae wa mou shindeiru. Apa ini? Pentingnya review di saat pacaran supaya nggak kejadian seperti yang saya alami. Saya menikah seminggu yang lalu, tapi saya ingin bercerai karena saya merasa dibohongi. Hajatan nikah dilakukan gede-gedean, tapi di saat malam pertama anunya atau burungnya nggak gede, cuma segede punya bayi baru lahir. Salahkah saya jika minta cerai? Selama mbaknya sudah tekan pesanan diterima, barang atau produk sudah tidak bisa dikembalikan kecuali dimodif. Apa bisa dimodif? Iki apa sih? Kita ya pas durunge pacaran kira tau ngirim pap ke kampusan. Noni. Kampusan brosur. Apa tujuan kalian apa menikah? Bener juga sih, kudu disurvey dulu karena yang begituan nggak bisa ditukar atau dibeli di toko. Dimodif kene wae. Kan nenek toh pengobatan alat vital apa maerot-maerot sejenis kaya ngono-ngono kuwi lah. Yen pomore ra dadi, cek cilik-cilik wae. Jolke kerupuk wae ndes lho, iso dipangan kae cucu. Apa sih? Yo next yo. Teknologi baru dalam otomotif. Apa iki? Tanda tangan belok kiri. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Itu kepanasan. Iki opo sih? Eh, tolongin dia lagi diculik. Minta pertolongan. Iki udah video lucu-lucuan lagi. Iki minta pertolongan, iki malah mbok guyu piye iki? Kudune mbok tulungi saiki ta. Penculikan kene. Iki tuh video lucu-lucuan iki. Ya Allah Gusti, maafkan saya. Koyone ndek dendam terpendam yang dalam. Apa, Des? Wes anu wae patene wae, kopi rek. Oke. Apa iki ngopi iki? Iki opo? Tapuk wae nek ngomong karo wong kok ngene. Apa, Des? Asli mana, Mas? Oh, aku Sleman, Mas. Wow, Sleman. Sleman ini mana? Janti. Ngomong wae Janti, Mas. Janti aku malah ngerti. Nek kowe ngomong Sleman aku malah bingung, Mas. Kan Janti ya Sleman, Mas. Iya, tapi nek kowe ngomong Sleman pikiranku ki nek Randenggung, Turi, Palagan, pokoknya Sleman Utara kono. Oh, lan jenengan asli pundi? Nah, aku Bantul, Mas. Oh, Bantule mana? Anu, Banguntapan. Nah, kuwi padha wae to, padha wae kuwi. Sik bos. Iki kaya wong sing aku wong Solo kae lho, Des. Biasane pemene ana wong sing aku wong Solo ngono kuwi ditakoni Solone ngendi? Sukarjo, Karanganyar, Klaten. Logok lah kuwi lah. Padahal kan kuwi ya di Solo, tapi piye ya? Akeh sing wong ramudeng ngono lho maksud e iki. Biasane akeh sing dora mudeng ngono lho kabupaten-kabupaten sing di luar Solo iki lho, ngerti enggak sih? Ngerti ra kowe sih? Aku jelas ngene iki mudeng ora kok ketok njlimut ngono cah. Iya yo, is moco-moco di komentar sih lah. Kalau di luar Jogja, bilangnya pasti Jogja. Lah ya aku lah maksudku, ngerti nggak sih aku ngomong ke Solo-Solo mau? Yang pemone, iya, semisal yo aku yo, metu nang daerah Solo, padahal aku kan wong Sukarjo. Semisal aku nang Semarang ngono yo, terus enak wong takon, jenengan tiang pundi ngono to, terus yo otomatis aku jawab wong Solo lah. Ra mungkin lah aku ngomong Sukarjo. Bakal orang ngerti bos Sukarjo ngendi bos, ngerti nggak sih? Ngerti yo maksud ngerti yo. Iya sanek sih malah belibet aku ngomong nang kene iki. Kalau sama teman apapun keadaannya pasti selalu tertawa. Apa, Des? Melangek. Iki kecelakaan yang membuat orang bahagia ya gure kita ini. Iya.
malah guyu kayak kecelakaan, malah guyu piye tuh Pak? Kalau teman sudah satu konsep atau melirik tatapan udah ketawa semang. Iki apa konsep sih? Iki ngendara sing ojo iso konsep piye tuh? Nah, sapa pasti kecewa karena gue pernah ngerasain cok sama temen gue berdua pas belokan kayak gitu langsung terjun ke sawah sama motornya. Ngeke apa langsung gelut itu. Infonya mereka cerita ke nasabahnya dan akhirnya tertawa bersama. Ya play direwangi nganti mumet dase kok koyo lagune. Apa kok sih lagune piye lagune violin ini. Aku pengen roh lagune deh. Sih lucu banget lagune ketoknya. Wong lekan aja nganti sampean asli golek ngomongan. Wong bisa ditari tapi pindah kos nesu karo bojo asli. Iki opo kok aku ra fokus video nih. Wong lekan aja nganti sampean asli golek ngomongan. Iki piye sing nyanyi iki. Niki blonjono minggat pindah kos nesu karo bojo asli. Eh kobel. Lagu ini dimodif nih nih kan. Cocote bunda. Aku ngasih raga ke seliriknya apa lho des. Lagu ini angel. Ngena angel cah. Kira bisa di cover lho cah. Wong lekan aja nganti sampean asli golek ngomongan. Ini ngomong apa? Niki blonjo no mi minggat pindah kos nesu karo bojo asli. Kira ngomong apa sih ini. Kayaknya aku dijagal kucingnya apa des. Nih kucing kayaknya punya dendam sama aku ngopo. Henti. Henti. Asu gak ada liatnya nih Rai nih. Lagi gak ada liatnya nih sesuatu. Asu pengen tak kertek abal-abal kayak cadasnya. Tatapan penuh amarah dan harapan. Kintuwe dendam apa des. Kita gak ingin kayak dikai lengkuas ke lu nis. Dikira daging kayak jebur lengkuas kira senang suku cini. Oh. Aku ngecuk serak kayaknya. Lalu cuy next way des. Aku isin aku next way lalu cuy. Oh pemenih. Wes. Masih ngeri murid cah. Wah. Masih gak apa guyuban gak cuy. Masih gak apa guyuban. Iki opo ya ora kuwi. Ah wis gagal biati 2023 jek nek koyo ngene lho. Padahal iki konten tahun 2000 piro ya. Lah wis ora sekitar. Ijene sing koyo ngene iki nama tariannya apa? Wis buka isik wae engko opo iki sini. Tarian pengundangnya. Yo. Cara joinnya gimana? Nani? Mengopo? What? Siapa yang ngasih dia kota sih? What? Aku lemas aku tuh. Bisa next? Lemas aku tuh. Raisa ngomong aku. Ngopo meneh ya? Iki ngopo ya? Ya Allah gustingnya ini kemeneh. Astagfirullahaladzim. Tulung cah kandano no cah ki setahun rong aku terlalu likur lo cah jenek konten kau ingin lagi si usum dah cah ini kita wih selok tenang aku singgah kota sopoi 300 juta rugi bonus kandano nani aku kaya mau kewan cah kau dikandeng kau didol tulung itu saya udah murah tenang cah kat motornya ora dan kat motornya aku yuk gelom cah aku ki langsung anu ya lho Des. Kawasaki langsung diturunkan harganya kalau koro-koro video iki ya Allah sih. Oh, apa sih next ya? Apa iki? Sebenarnya sih gue idaman ciwi-ciwi ya. Oke. Cuman untuk sekarang lagi enggak nyari cewek aja ya. Nggak enggak dulu deh. Lebih fokusin kodom. Apa? Mohon maaf atas keteladoran kami, saya juga kaget tiba-tiba dia kan. Aku Islam tapi nonton sampai habis. Apa apa hubungannya? Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Wong nari. Apa des? Piye? Piye?
Iya bingung ngapain. Iya. Iki as. Boyo latihan sewu piye briefing sewu piye serambung. Serambung. Uji ditutupne nih. Iki piye to? Iki latihan ora iki mas-mas iki. Briefing sewu. Ora di briefing kok. Penting bergerak. Mending bergerak. Modal nekat pas ujian praktek. Yang ini kiris. Ini modal nekat tok kae. Penting wani. Modalnya wani karo wani tok iki. Ketika lu praktek sama temen nang atas. Asu nang konten iki aku ora iso ngomong terus. Asu nang video iki ana apa utune iki ta? Pengen sira iso maca lho ya. Awe sayo next yo. Wah iki apa meneh iki? Oh no iki. Blogo iki. Iki blogo iki to. Iki blogo jo iki to. Iki ra lucu jo iki to. Iki ra lucu jo. Dipangan. Piye bos? Piye bos rasanya piye bos? Terlalu jujur gitu. Skip. Sek, yo pisan gas, pisan gas. Yo terakhir ki. 0, anu ya, wis rampung ya. Wes kok semono wae, makasih banget ing njenengan sing ngantarin aku nontonin orang-orang yang ada di internet, dan terima kasih juga buat njenengan yang sudah ngetag di akun media sosial yang tadi ya. Saya sangat berterima kasih banget ya, gayung-gayung banget iki mau Instagram ya. Oke, terus maafkan saya kalau tag-tagan dari njenengan itu belum ada di video-video saya, mungkin belum saya tayangkan atau belum saya reaksikan kayak gitu, jadi tungguin aja, jangan kecewa dulu, oke. Maafkan saya juga kalau saya itu nggak komen langsung di postingan yang njenengan tag niku, karena saya pengen merespon langsung lihat video ini ya, ngerti ya, biar fresh impression. Oke, ya wis lah, pokoknya jangan lupa share lah, komen dan subscribe, dan jangan lupa hashtag detik terakhirnya buat jenengan yang sudah nonton video sampai menit ini atau detik ini ya. Terus jangan lupa loncengnya, kata-kata hari ininya, kata-kata hari ininya. Terus apa nih? Loncengnya, bro. Oh, gue penting, bro. Soalnya banyak pemenang video tayang nang YouTube pun yang notifikasi ini lo ngerti? Ngerti lah gue. Tak perlu tak ada ini lebih lah. Langsung gue closing ya, siji, loro, telu.